Seronoknya dapat luangkan masa pada tahun baru ni. Ah, tak ada orang kacau. Ha ha. Pasangkan pemanas. Awak panggil saya pasal benda tu aja ke? Alah, hari tahun baru ni bagilah saya bermalas-malas sikit. Selalu pun awak memang malas kan? Apa nak cari ni? Lampu ada. Cuba gosok lampu ni. Macam ni? Yo, so dia berhikmat, Tuan. Nak tahu yang ini robot asap tau. Ini robot ke Doraemon? Dia akan dengar cakap dan buat apa saja yang disuruh oleh orang yang gosok lampu ni. Baiklah, saya pergi berehat dulu ya. Pertunjukkan tarian rupanya. Apa ni? Lepaskanlah saya. Tuan, saya suruh awak pasangkan pemanas ni untuk dia. Nah, pasang-pasang ajalah. Ajarkan cara untuk pasang. Tanyalah dengan Nobita. Tak boleh. Saya takkan menyusahkan tuan saya walau macam mana sekalipun. Baiknya robot tu. Ingat tak adalah. Kena isi dulu. Guna minyak tanah. Hai, salah lah. Itu bukan strong. Buat macam ni kalau nak guna. Kenapalah jadi macam ni? Ingatkan yang berehat. Kalau buat cepat sikit tak boleh ke? Tuan saya tengah tunggu kat atas tu. Saya tahulah, dah siap pun. Nak buat macam mana lepas tu? Tuan Nobita, saya dah pasangkan alat pemanas, Tuan. Hei, saya yang pasangkanlah. Dah habis buat kerja terus hilang. Dah jangan panggil lagi. Apa pula kali ni? Tuan Nobita minta tolong carikan barang dia yang dah hilang. Saya ada komik yang sangat menarik untuk dibaca tau. Tapi tak tahulah mana komik tu dah pergi. Dah baca sekali, tak payahlah nak baca lagi. Tiba-tiba teringin nak baca. Bila dicari tak jumpa, lagilah terasa nak baca balik komik tu. Tolonglah carikan barang tu. Yelah. Nanti kejap. Bukankah sepatutnya awak yang cari? Saya bukannya biasa pun dengan bilik ni. Jadi tolonglah carikan. Bukannya saya tahu kat mana komik tu dah disimpan lah. Dah jumpa. Inilah dia komik tu. Baguslah kalau dah jumpa. Dah bersepah ni. Kemaskan balik. Kertas ujian yang disorok terkeluar pula. Kena sorokkan balik ni supaya Mama tak nampak. Baiklah, Tuan Nobita. Awak pergilah simpan sendiri. Awak kan pengikut dia. Senang pula nak keluar. Lepas ni kena simpan baik-baiklah. Apa ni? Semua pernah habuk lah. Kalau macam tu, tolonglah kemaskan. Baik, serahkan pada saya. Penatnya. Tak nak buat apa-apa lagi. Wah, senangnya ada lampu ni. Nak guna sekali lagi lah. Wahai tuan saya, silalah beritahu apa hajat tuan. Kali ni nak minta hajat apa pula ya? Agaknya apa yang boleh saya minta tolong? Apa saja yang tuan hajatkan, pasti saya akan laksanakan untuk tuan. Baiklah, tolong buatkan kerja rumah untuk cuti musim sejuk ni boleh? Sudah tentulah boleh. Boleh ke? Betul ke ni boleh? Kalau banyak-banyak macam ni tak apa ke? Saya akan laksanakan. Baiklah, saya pergi dulu. Awak nak ke mana tu? Saya dah balik. Yang ini pun. Wah, semuanya dah siap. Rasa macam mimpi aja. Kalau tuan ada apa-apa permintaan lagi, panggillah saya. Terima kasih.
macam ni bolehlah bermanas lagi. Yelah. Apa kata kita main daun teruk? Baiklah, Tuan. Saya akan pergi ambil daun teruk dulu. Kalau sambil itu dapat makan sesuatu yang sedap, mesti lagi seronok. Saya akan ambilkan. Saya dah bawakannya. Bagi saya, awak ni memang robot yang sangat hebatlah. Terima kasih banyak-banyak, Tuan. Tapi... Tapi bila main daun teruk ni, kalau dua orang tak seronok lah. Nak panggil Doraemon lah. Tak apa. Biar saya saja yang panggil. Doraemon! Tak ada apa-apa lah. Tak jadilah main teruk. Mari kita buat sesuatu yang lebih menarik. Apa yang saya suka tengah buat sekarang ni, ya? Serahkan saja pada saya. Bagusnya bila ada orang tolong panggilkan si Zuka. Si Zuka tengok mandi air panas ke? Saya minta maaflah si Zuka. Meminta maaf seperti awak. Hantar dia balik cepat. Baik, Tuan. Baik. Jika ada apa-apa lagi. Apa-apa pun boleh buat, ya. Lampu yang sangat hebat. Nak cuba minta sesuatu yang lebih seronok lah. Contohnya, boleh buat tak agaknya, ya? Tak mungkin kot. Tapi, boleh jugalah. Atas permintaan apa Tuan panggil saya keluar? Macam ni, kalau saya nak duit tahun baru 1 juta yen, boleh dapat ke? Kalau tak boleh, tak apalah. Tak serahkan boleh. Serahkan saja pada saya. Betul ke ni? Tapi, kat mana agaknya dia nak cari duit tu, ya? Ada hantu. Papa. Kalau awak tak bagi 1 juta yen, teruklah awak. Hentikan. Saya buat apa yang Tuan saya suruh. Sebenarnya saya bergurau macam tadi lah. Saya ni adalah robot. Saya telah dicipta untuk menunaikan semua arahan yang diberikan oleh Tuan saya. Macam tu pula. Cepat, bagi 1 juta yen sekarang. Nobita, tolong Papa. Doraemon. Doraemon, mampulah sesuatu yang belum dah berlaku. Jadi macam ni, Doraemon, ya? Cepatlah tolong Papa. Mana robot tu dah pergi? Bila dia tahu Papa tak ada 1 juta yen, terus dia lari keluar. Tak tahulah Papa ke mana dia pergi. Bagi pada saya 1 juta yen sekarang. Hentikan! Baru saya teringat. Awak dah nak pergi mana tu? Awak ada 1 juta yen tak? Duit sebanyak macam tu, mana boleh bawa jalan-jalan? Siapa yang ada 1 juta yen? Kalau nak, pergilah dekat bank. Pergi bank? Bank? Tak boleh jadi ni. Ambillah kali ni. Tunggu saya. Saya akan dapatkan 1 juta yen tu. Hentikan! Awak akan menyusahkan semua orang nanti. Saya akan lakukan apa saja asalkan Tuan saya gembira. Tak gembira apa? Berhentilah! Teruklah! Hentikan! Berhentilah! Ini bank ke? Ya! 1 juta yen! Kena isi borang dulu dekat dalam bank tu! 1 juta yen! Nobita, saya dah tekan butang padamkan arahan dah. Nasib baik. Saya minta maaf. Penatnya saya. Inilah akibatnya kalau bagi pinjam pada Nobita. Awak tak boleh pinjam. Saya dah tak nak bagi pada awak. Kali ini saya akan lebih berhati-hati. Ya, saya sedia berkhidmat untuk Tuan. Memang menakutkan tau, cikgu.
Betul ke kamu cakap ni, ha? Ya, betul, cikgu. Ya ke? Lepas tu, saya punya daun trop kena ambil dan dia terus pergi. Makanan saya pun diambil juga. Kerja sekolah yang cikgu periksa dekat rumah tadi pun hilang. Ha, itu dia. Tuan, masih ada apa-apa permintaan lagi? Dia panggil Nobita Tuan lah. Apa hal semua ni, Nobita? Nobita! Ambillah saya! Nobita! Tuan, ada permintaan? Tak ada! Saya tak nak minta lagi! Maaflah ya, kami semua ni nyusahkan awak je. Kita baliklah, dah mabuk ni. Yelah awak ni, dalam mabuk kerana menyusahkan orang pula. Apalah, mana ada saya mabuk? Ah, tak apalah, tak menyusahkan saya pun. Datanglah lagi nanti ya. Awak ni memang isteri yang baiklah. Lain kali, saya datang sini minum lagi, boleh? Dahlah, jomlah kita balik. Abang pergi hantar sampai stesen kita api ya. Hati-hati tau. Hei, jomlah nak ikut tau. Dahlah, jalanlah. Jalanlah, saya nak baliklah. Ada apa ni? Kejaplah, tak nampak ke Mama tengah buat apa ni? Baik. Ha, ada apa? Kalau saya panggil kawan-kawan buat parti tahun baru, boleh tak? Huh? Parti tahun baru? Bila? Sekaranglah. Bolehlah, Mama. Rumah kita sempitlah. Buatlah kat tempat lain. Ha? Tapi kenapa pula? Bolehlah, Mama. Macam ni. Bolehlah, Mama. Mama cakap tak boleh, tak bolehlah. Macam mana nak buat ni, Doraemon? Alamak, habislah saya. Macam mana ni? Tolonglah saya, Doraemon. Semua orang dah sampai ni. Sudah betul. Cepatlah. Habislah. Semua orang dah sampai. Hei, Nobita. Semua dah siap ke? Nanti sekejap. Awak tunggu kat sana dulu. Ha, itu dia. Takkan tak jadi pula sekarang ni? Takkan tak ada makanan dan minuman langsung, kan? Tetapi Mama tak benarkan, lah. Tunggu sekejap, ya? Mama? Tetap tak boleh. Kalau buat kat depan macam mana? Tak boleh lah, Nobita. Kalau buat kat rumah lain kan boleh. Lagi luas, kan? Alah, peninglah saya. Nama macam mana ni? Oi, sampai bila nak tunggu kat sini? Masuk je lah. Semua boleh masuk. Tapi tanggalkan kasut, ya? Sempena pada tahun baru ini, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru kepada semua. Kamu semua jangan buat bising, tau. Dan tahniahlah, ya. Tahniah sangat-sangat kepada semua penonton yang sedang menonton sekarang ini. Kerana anda akan dapat hadiah pada kamu tahun baru tu, ini. Nita? Dan hadiahnya merupakan dari pengacara sampai pagi. Mesti banyak mulut tahu. Nasib baik sempat. Mustahil kita dapat buat. Kalau ramai macam ni, Mama mesti dapat tahu tau. Tak apalah, Nobita. Minta tolong semua bersabar kejap, ya? Rumah kertas dinding. Baiklah. Silakan masuk semua. Rasanya lebih besar dari rumah saya. Terima kasih banyaklah, Doraemon.
Macam ada sesuatu yang tak cukup lah. Takkan tak ada makanan dan minuman langsung kan? Kalau macam ni, bosanlah parti tahun baru ni. Tunggu sekejap ya. Mama? Kalau anda sedang kenapa banyak sangat kamu nak bawa makanan dan minuman tu? Sebenarnya Mama, sebenarnya saya ianya untuk parti tahun baru. Bukan. Ia untuk seorang aja sebenarnya. Jadi saya seru pada semua penonton yang sedang menonton. Bawalah keluarga anda bersama-sama untuk bersama-sama keluar bergembira. Serahkan pada saya. Apa tu? Dalam rumah ni ada restoran buat pengantaran ke rumah. Biskut ada, jus minuman ada, semua kita nak pun ada. Sekejap ya, ada lagi. Tara! Ini kedai permainan. Ada kedai hadiah hari jadi, barang permainan seronok dan game pun ada. Baguslah! Seronoklah. Baguslah. Saya berjaya. Saya gemas sekali. Baiklah, giliran saya pula. Ambil ni. Saya dapat daun yang besar lah. Macam tu ke? Saya tak akan kalah dengan mudah. Bagusnya, semua orang nampak sangat gembira. Untuk lebih menceriakan suasana, saya akan nyanyikan satu lagu untuk anda semua, ya. Hari yang indah, suasana meriah. Jadi kehebatan saya lebih terselah. Itulah jaya. Hebat kan? Macam mana? Ha? Apa dia? Kamu nak dengar lagi ya? Baiklah, saya tunaikan. Sekejap, bagilah saya nyanyi pula ya. Ini bukan kebati tahun baru. Baiklah, saya bagi orang lain nyanyi pula. Sini sekejap. Bilik air. Saya nak pergi bilik air lah, Nobita. Apa? Macam manalah boleh macam tu, kan? Alamak, macam mana nak keluar lah? Macam ni, susahlah nak pergi ke bilik air. Apa? Buatlah sesuatu. Mustahil lah. Sabarlah sikit. Saya dah tak boleh tahan dah ni. Kalau awak cakap macam tu, saya bukan boleh buat apa pun. Betul-betul dah tak tahan lah. Ya ke? Hah? Bising betul lah. Bukan saya cakap kat sini lah. Cepatlah buat sesuatu. Baiklah. Inilah dia kertas dinding untuk bilik air yang telah dicipta khas. Hebatnya, benda macam ni pun ada kan? Baiklah ya. Mari kita ambil makanan lagi. Cepatlah. Apa benda yang bising sangat tu? Bising sangat dah ni. Mereka ada buat sesuatu ke? Ha. Barulah lega. Apa dah jadi ni? Ada gempa bumi ke? Sebenarnya saya, pintu ni tak boleh buka pula. Alamak. Mama. Peliknya. Siapa pun tak ada. Benda apa ni banyak melekat dekat sini? Mereka mesti ada buat sesuatu ni. Apa ni? Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya! Tak tahulah apa yang mereka dah buat ni. Bersempah betul. Tak apalah, biar saya kemaskan. Apa yang dah berlaku ni?
Baiklah, kalau macam tu serahkan aja pada saya. Iya. Hei, awak semua ikutlah sekali. Bersedia semua, kita akan hentak pintu ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Baiklah, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Poster apa pula ni? Apa benda pula ni? Alamak. Bye-bye. Jumpa lagi. Walaupun agak kabut, tapi ini seronok sangat. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Hati-hati ya. Bye-bye. Lagi ada terlupa sesuatu lah. Tak apalah. Busuknya, tolonglah.